Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang tata cara dan apa saja syarat-syarat pembuatan SKCK. Syarat yang pertama yaitu fotokopi KTP, pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar, pas foto 4x6 sebanyak 4 lembar, dan akta kelahiran dan syarat yang terakhir kartu keluarga. Nah, apabila teman-teman sudah mempunyai syarat tersebut, langsung saja kita menuju Polres di wilayah kita masing-masing. Cekidot. Tiba di Polres, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung saja menuju alur pendaftaran untuk pembuatan sidik jari. Nah, sidik jari ini persyaratannya yaitu foto 3x4 sebanyak 3 lembar dan fotokopi KTP. Setelah pembuatan sidik jari, kita langsung saja menuju alur pendaftaran pembuatan SKCK. Syarat pembuatan SKCK ini yaitu kartu sidik jari, foto 4x6 berlatar belakang merah 4 kali, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi kartu keluarga. Nah, setelah kita melanjutkan proses permohonan pembuatan SKCK, kita hanya tinggal menunggu pencetakan SKCK sementara. SKCK sementara ini berbentuk kertas biasa, kertas APS. Nah, tujuannya untuk dikoreksi oleh pemohon, sudah benarkah penulisan nama, penulisan tanggal lahir, alamat, dan tujuan pembuatan SKCK. Apabila semuanya sudah benar, kita tinggal mengajukan ulang untuk pencetakan yang sebenarnya. Sekian video tentang tata cara pembuatan SKCK dan apa saja syarat-syarat yang kita lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Silakan subscribe channel kita, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.